pertama kita buka dulu bautnya. Dan buka gearnya. Terus buka sealnya, cukup pakai obeng test pen atau obeng setting. Dicokel di sini juga nggak apa-apa, kalau as gear kayak gini mah nggak gampang rusak. Nah, begini. Biar lebih bagus, mendingan dicuci dulu. Lanjut ke cara masangnya ya. Nah, di sini kita harus dipakai dulu solasi. Akhirnya dipakai dulu solasi biar enggak ngerusak sealnya. Nah, begini dulu ya. Terus pasang lagi sealnya yang baru ya. Nah, begini. Terus yang bekas masukin lagi ke sini. Kalau saya pakai kunci busi, setelah teman-teman mau pakai apa, yang penting jangan langsung dipukul sama sealnya. Kayak gini. Mau pakai ini juga, asalkan jangan langsung pukul kecilnya. Anjir, ya damal konten. Kenapa dong? Oh biasa. Ganti oli. Coklat, tenang lah ketang. Panas sana. Ketang gak? Oh diganti ketang. Dan bari iya tuh wawancara. Biasa wawancaranya. Nah, sekarang kan udah masuk, tinggal buka lagi sulasinya, terus pasang lagi gearnya ya.
Oke, teman-teman semua. Jadi hanya ini yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.